Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin, yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cutsipa. Nah, sobat Mimin, yang dimana tentu saja kali ini Cutsipa dan juga Haris Priza selalu saja menjadi pusat perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cutsipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan tentunya milik dari Haris Priza dan juga Cutsipa, yang tentu saja kali ini semakin menyita perhatian publik ya guys. Nah sahabat Mimin, yang dimana tepatnya beberapa hari yang lalu, di sini pun mendapatkan sebuah informasi yang sangat begitu unik dan juga sangat begitu menegangkan untuk kita dapatkan ya guys, yang dimana Cutsipa pun melakukan pertemuan bersama dengan para sahabatnya, yang dimana di situ ternyata dalam perayaan acara ulang tahun milik dari sahabat Cutsipa itu sendiri. Dan acara tersebut ternyata Cutsipa bertemu bersama dengan Hana Asun Chow. Hana Asun Chow tentu saja terkenal pada saat itu ketika dirinya berperan dalam sebuah sinetron, yaitu Buku Harian Seorang Istri bersama dengan Joe Abbas Jackson. Dan di situ juga tentunya ketika pertemuan Cutsipa dan Hana Asun Chow sepertinya sudah tak asing lagi ya guys. Dan mereka pun sudah sangat akrab, karena bagaimanapun Cutsipa ini lebih terkenal adalah sosok seorang wanita yang baik dan juga ramah, hingga tentunya welcome bersahabat dengan siapapun. Banyak sekali rekan-rekan artis dari senior bahkan ke anak muda sangat begitu terlihat lebih dekat bersama dengan Cutsipa ini. Mereka juga mengatakan bahwasannya sangat begitu suka kepada Cutsipa lantaran Cutsipa ini adalah sosok wanita yang ramah katanya ya guys, bahkan welcome dengan siapapun, hingga itulah yang membuat para senior-senior dari para artis dan juga para pesinetron lainnya sangat begitu suka kepada Cutsipa ini, bahkan dari para fans pun sangat begitu mengidolakan Cutsipa. Namun tentu saja ada yang berbeda dari pertemuan antara Cutsipa dan juga Hana. Di situ pun ada beberapa ungkapan yang dikatakan oleh kedua sahabat ini ya guys. Nah sahabat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga ke isi pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Nah sahabat Mimin, tentu saja kali ini yang dimana di situ nampak begitu jelas terlihat seperti yang kita ketahui, pertemuan antara Cutsipa dan juga Hana, mereka pun sedikit-sedikit menyindir soal sosok seorang pria, yang tentu saja pria tersebut tentu saja masih dirahasiakan hingga detik ini. Namun dari banyaknya para fans di situ mengungkapkan apakah sosok pria tersebut yang dibicarakan oleh Hana dan juga Cutsipa ini adalah Haris Priza katanya ya guys. Namun di situ tak ada yang dapat memastikan siapa yang diperbincangkan oleh Hana dan juga Cutsipa itu, karena mereka merahasiakan dan tentunya kali ini
inisial dari sosok seorang pria yang dibicarakan oleh mereka berdua pun tidak diungkapkan dalam status sosial media mereka. Karena bagi mereka, saat ini katanya belum saatnya untuk membuka ataupun memberanikan diri mengatakan sosok pria tersebut. Nah, sahabat Mimin, tentunya doakan saja yang terbaik bagi Haris Priza dan juga Cusipa, bahkan bagi semuanya, agar karir dan juga kesuksesan mereka tetap cemerlang ya guys. Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.